assalamualaikum guys. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Amin. Hari ini saya ada di daerah Pamanukan guys. Jauh dari Kerawang mah. Dan kita udah sarapan dan saya di sini diundang nih sama Lure Maker. Dulunya domisili di Kerawang. Lure Maker senior, angler senior juga. Nah, Om Cipto Edi. Nah, lurnya banyak, channel YouTube-nya juga ada. Teman-teman bisa cek di nama YouTube-nya apa? Rada Lure Fishing. Nanti ada di deskripsi, guys. Oke, teman-teman bisa lihat hasil-hasil karyanya bagus-bagus dan keren-keren. Dan hari ini saya nggak sendirian, ada Om Rahmat. Nah, siapa Om? Nah, ini kameramennya Om Cipto nih. Pak Wandi. Kemal Palevi. Kemal Palevi, guys. Oke, seperti apa keseruan kita hari ini? Semoga ada banyak strike-nya, ada banyak keseruannya ya. Kita langsung uncal aja, udah gatel nih ngeliat spotnya. Itu dia spotnya, guys. Jadi spotnya banyak semacam ganggang ya, apa lumut ini? Lumut. Ya kayak spot-spot tambak gitu, guys. Oke. Semoga banyak rezekinya dan bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, saya mau pakai lurnya Om Cipto Edi, Rada Lure. Ini dia, mini soft rope, kecil banget ini. Cocok buat teman-teman yang main UL. Kebetulan kan saya baru nih sini dan belum tahu nih spotnya isinya seperti apa. Yang kebanyakan spot-spot seperti ini jarang sih ada yang besarnya. Jadi saya pakai yang kecil dulu. Nah, ini dia guys, kecil banget. Tuh. Oke. Nah, semoga ada banyak strike-nya. Oke, cukup. Lembaran pertama dan hah? Udah strike. Udah ada yang strike. Lembaran pertama dan bismillahirrahmanirrahim. Bener nih lurnya. Asik bro. Actionnya enak. Actionnya mantep. Asik. Masih bisa long cast. Samberan. Bismillah. Dudul dong. Dudul. Kalau spot-spot kayak gini kita bisa mainin lurnya seperti ini guys. Dudul. Terkadang ikannya nunggu di bawah. Nah, kita getar-getarkan. Buset, getar-getarkan. Suwe. Ada yang nyamber bro. Sambaran pertama. Lagi meleng, lagi gak ngeliatin, disamber. Tadi tadi ya tukang mau nyamber tuh. Jadi wepetot. Oh no. Coba lagi. Semoga masih ada di situ. Oke, lanjut.
strike, strike. Strike bro. Strike pertama. Alhamdulillah. Lumayan om. Ya segede-gede gini gabus tambak. Strike bro. Oke guys, strike pertama. Kita lanjut, semoga masih banyak strike-nya. Prana Flow Fishing, oke lah. Iya. Ayolah. Tuh, gede tuh. Gede tuh. Bukan, dia ketebelan ininya om, lumutnya. Kesusahan nyambernya. Udah kayak di Jepang aja udah. Kasih kaki lu om. Huh? Mau gak coba? Tuh, sekali doang udah enggak ada tenaganya, sekali nyamber tuh. Ngumpulin tenaga dulu ikannya. Strike lagi. Wuh, besar, bro. Besar, bro. Strike, bro. Besar, bro. Wih. Rekor nih. Pakai yang kecil malah ini. Wuh. Wih. Jangan kemana-mana, coy. Babun, coy. Santai aja, om. Kena juga ini. Lumayan segede gini, mah. Besar guys ini guys, ukuran segini besar ini ditambak. Size segini tuh udah wow lah teman-teman mancing tuh. Kalau di daerah Kalimantan ya mungkin masih dibilang kocolan segini. Kocolan ya. Oke lanjut bro, semoga masih ada strike-nya lagi, gedean lagi kek, ayo. Lumayan. Alah. Bukan kotor. Alhamdulillah guys, dapat yang gedenya. Segini kalau ditambak hitungannya besar. Diem dong, diem dong. Masuk YouTube nih. Oke. Oke, lanjut. Semoga masih ada strike. Mantap. Iya ya. Biasanya balik. Paling jam 10 tuh maksimal tuh dikatanya. Ya. Makasih. Strike lagi. Aku dikacangin. Tiga. Lumayan. Alhamdulillah. Rada lur. Amis lagi. Gak mau mangap. Mantap. Oke guys, strike ketiga. Chill ini mah. Pokoknya kita bawa gabus tambak mah. Betul om? Malu. Gak usah malu-malu. Gak usah malu-malu. Ya. Oke, Prana Flow Fishing. Oke lah. Ada di pinggiran.
kecil. Iya, strike gua gede. Om Rahmat strike, bro. Nundanya berapa tahun, Pak? 5 tahun. Wih, gede, Om. Sidanya gue enggak kasih boncos. Ada. Okay, thank you, Om Cipto, spotnya. Sukses terus. Rana 42, oke lah. Oke lah. Sono. Kerja di sono. Set. Tuh, ada yang nyamber tuh. Biarin lah, backlash, bro. Backlash. Di dalam dah. Ada kayaknya. Ah, meplos. Suwe. Backlash disamber. Iya, yeah, kena. Iya. Yeah. Mocel. Om Cip to mocel. Kuplot populeran itu namanya, makanya saya pernah nanya kan, Mas, itu channel saya. Namanya siapa gitu kan? Saya beda namanya. Oh gitu. Pakai nama yang lama. Bisa yang di Google, akun Google-nya, akun Google-nya. Iya. Pencarian yang enggak ada. Saya ganti nama berapa kali ya? Tapi di Google-nya langsung saya ganti. Strike, strike, strike lagi, strike lagi. Om, iyalah, iyalah katanya, bro. Belum strike dia, yang punya wilayah belum strike, bro. Senengin ini tamu. Tamu, mantap. Rada lur, mantap. Oke. Saya mah enggak mancing. Oke, okay, ini lumayan nih size-nya nih. Oke, okay, lanjut guys. Prana Flow Fishing. Oke okay lah. Harus sabar, bro. Spot kayak gini tuh ngakalinya. Iya. Yeah. Jadi nunggu benar-benar di depan muka. Nah. Strike, wih gede 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 gede. Hah? Sama kayak tadi. Lumayan, coy. Ya. Leparin lagi ke tengah. Strike lagi. Dua. Oke, guys. Om Rahmat strike lagi. Jentit lur Petty Frog. Prana Vlog Fishing. Oke lah. Set dah. Sakit. Sambarannya ngagetin. Suwe. Mantap lah. Mantap, mantap, mantul. Jadi we rudet. Oke guys, ini dia hasil kita. Ya, meskipun kecil-kecil namanya tambak, angkat semua. Karungin pokoknya masuk karung.
Oke, terima kasih Om Cipto Edi. Sama-sama. Udah. Makasih banyak udah datang ke apa? Padepokan. Sama-sama. Padepokan Extreme Angler ya. Iya, siap. Banyak sudah datang ya jauh-jauh. Aduh, saya jadi gak enak nih. Tambahin garam dong. Yang micin. Oke guys, mungkin segini aja hiburan hari ini ya. Semoga bisa sedikit menghibur. Dan alhamdulillah hari ini kita trip bareng-bareng. Ada strike-nya, ada yang kita mengalah. Kalah sama prosesnya untuk para content creator. Kita terus tetap berkreasi. Semangat Simto, semangat Prana Part 2. Siap. Ya, jalin silaturahmi dimanapun dan kapanpun, oke kawan. Dari mancing, oke. Oke, sekian dari saya. Prana Vlog Fishing. Oke lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu joran berita saudara.